Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan pesan 23 WDP. Balik lagi dengan saya Agung MS. Not a vlog. Ya guys ya. Ya kita rajin santai lagi ya. Ini ya. Ini aja Bapak Iji mau atau batin ya. Masih keluar suasana lebaran ya guys ya. Aduh itu hijau guys. Ya ini kebetulan kita jalan Asia Afrika ya guys ya. Hari Minggu mau San Mori ya. Ya, nah, kalau tuh memang adik yang ada emas, tadinya mau sama teman, cuman ditelepon agak ya saat angkat kayaknya molir nih, molor liasnya ya. Alhamdulillah ya. Ya inilah kondisi ya siapa itu ya. Udah mulai rame ya, karena kan udah jalan bentar lagi kan udah mulai kerja lagi ya, normal-normal lagi ya. Soalnya minggu depan ya, Senin tuh. Jadi kayaknya udah banyak yang mudik lagi di Bandung ya. Nah ini kondisinya nih. Oh ya sepeda sih makin banyak, cuman ya di sini masih lengang-lengang karena masih pagi kayaknya ya. Wah oh, foto-foto guys. Ya Bandung kalau pagi-pagi sebenarnya banyak ya biker sepeda ya, sepeda-sepeda ya. Para pesepeda ya, yang ini ya. Nah ini kondisi ya alun-alun Bandung ya, hari Minggu coy. Oke. Ya ini alun-alun Bandung ya, masih ini ya, lancar-lancar rame-rame aja ya. Kita coba keberapa ya guys, lihat kondisinya ya hari Minggu ini gimana ya coy. Kita hari berapa, tanggal berapa ya, 10 berapa ya, 9 ya. Aduh udah gak inget tanggal saya ya guys ya. Aduh ini juga saya belum sempat upload-upload lagi ya, karena ya Minggu ini lebaran ya, menikmati dulu ya guys ya, rehat dulu ya dari YouTube ya guys ya. Saya akan sedikit nyemulin konten-konten ya guys ya. Nah ini udah jalan Bance ya, ABC, Bance ya. Kiri ABC, kanan depan Bance, ke kanan nih mau ke Braga ya guys ya. Bance masih sepi lenggang, nah, ini jalur Braga ya. Baik, ya, ini dekat Masjid Lautse ya. Citarum ya, jalur Citarum, Cikapundung kalau Citarum sih. Nah, oh, masih sepi-sepi ya guys ya. Oh, banyak apa sepeda aja ya ini. Ini udah ramai kosong. Ya masih pagi. Mungkin karena masih suara lebaran masih lancar jaya ya guys ya, mantep lah. Nah, enak kita tahu dah kalau minggu depan ya guys ya, udah normal lagi, ramai lagi biasanya kan. Braga tuh, itu Braga ya. Oke, let's go to Braga guys. Braga Street. Waduh, ini apa nih? Kayaknya lagi direnovasi lagi ya guys ya. Oke, oh, ini pre-wedding man nih, oh, pre-wedding ya. Ya ini toko baru beberapa yang buka ya, toko-toko. Oh iya ibu ya, selfie-selfie merah ya. Oh ini juga kayaknya mau dirombak juga ya. Ya benar ya, berarti Braga tuh udah, jadi kalau saya bilang pribadi sih udah hilang lah klasiknya. Tinggal ini aja ya, kenangannya aja tuh. Ini juga mau direnov apa nih ya. Aduh, bagian dari hotel kayaknya gitu ya. Cuma rata-rata tokonya masih pada tutup ya guys ya. Wah ini bubur ya, digerti serbu ya guys ya, bubur. Yang mending agak lewat ya, jangan dilewatin selain. Aduh. Ya gitulah kondisi Braga ya hari Minggu ya. Masih dalam suasana lebaran, mulai rame ya guys ya. Waduh ini pre-wedding nih, tengah jalan ya guys ya. Aduh luar biasa coy. Ya ibu ya. Nah ini kita mau ke ya, waktu bencana dulu ya, isi bensin ya guys ya. Soalnya mau ke Lembang ya. Nah, masih suasana lebaran, kita lihat kondisi Lembang bagaimana ya. Subangnya lebih tepatnya kita ya, mau nongkring-nongkring ya, kemarin kan saya juga kesana kan diri ya, aduh udah enak ya, cuman nggak bisa makan, udah puasa ya guys ya. Jadi sekarang bareng adik ya kita ngevlog di sana coy.
aduh ini ada rame ya. Ini betul ya, dulu minggu sering jalan-jalan nih ke ini ya, balai kota olahraga ya sudah. Atau sekarang udah boleh, masih boleh nggak olahraga di sini ya? Coba kayaknya di taman ini aja ya. Nggak tahu di sininya nih, di sini ada di tengah tuh ada senam-senam gitu lah. Ada. Dingin guys. Aduh, tumben nih Bandung dingin guys. Nah, cuacanya agak perawan dikit ya guys ya. Cuaca perawan dikit, soalnya kemarin agak-agak hujan dikit lah, temennya nggak terlalu ini ya, keras. Ya, olahraga ya guys ya. Ini kemarin yang boro-boro yang ya pas puasa boro-boro ada olahraga pak lemes coy. Cuma segelintir orang yang berani olahraga ya sambil puasa. Ada. Kiri coy, waktu kejalan dulu coy. Lupa, itu belok kanan coy. Ya, gas. Sepi coy, enak coy. Gaskeun, gaskeun. Ya ini perempatan ya, saya jalan di Cendol. Waktu rencana ya guys. Nah, ini masih ini lumayan ramai nih ya. Aduh ini kuda teteh, ayo teteh, semangat teteh. Aduh ini cikocoki guys. Cikocoki guys. Makanan nyaman kecil ya, coki-coki coy. Oke ya, inilah masuk ya jalur waktu ke sana ya. Ini tempatnya nih kanan tuh ya, dealernya Harley Davidson. Mohon Harley Davidson ya, ini tempat nongkinya nih ya. Biker-biker hoodie di sini ya, di FFG ya. Ini anak-anak Harley itu nongkrong di situ coy ya. Ya udah lah ya, sampai di sini dulu, saya mau isi bensin dulu ya guys ya. Prepare-prepare dulu mau ke Lembang ya guys ya. Oke, saya WN Motor Vlog, terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yow! Ayo, ayo!